ini untuk blader lama ya. Blader lamanya sobek. Nah, ini sobek. Ini sobeknya udah lama, bukan baru ya. Lem-leman juga. Lem-leman juga. Dan ini udah keras. Nah, ini blader baru. Ya, blader baru. Saya mau pasang ya. Ini pasang biar pemiliknya apa namanya paham ya. Ini, nah ini di sini posisinya. Kalau ini dipasang yang sobek itu shock tidak akan normal ya. Percuma kalau di servis. Jadi kita akan pasang blader barunya. Ini kebetulan saya ada stok blader barunya. Ini harga bladernya juga lumayan ya, G series. Y series itu pokoknya YSS itu lumayan lah. Untuk semua harga blader sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Rata-rata di harga 100.000 ya. 100.000 lebih. Ini saya pasang nih yang baru. Nanti kita tes kebocorannya. Sekian ya, ini blader baru sudah saya pasang.